supporter, gimana nih kabarnya? Semoga dimanapun bola supporter berada, selalu sehat ya pastinya. Nah, baik lagi sama aku Uti. Di sini aku bakal bawain berita-berita, informasi-informasi, serta ulasan-ulasan menarik seputar dunia olahraga, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang pastinya sayang banget nih buat kalian lewatin. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja nih kita mulai pembahasannya ya. Siapa di sini di antara bola supporter yang fans beratnya Mesut Ozil? Oh, pasti banyak banget ya. Nah, kalau kalian fans beratnya Mesut Ozil, gak boleh banget nih di skip video aku kali ini. Soalnya kita bakal nge-review rekor-rekor apa aja sih yang pernah didapat sama Mesut Ozil selama perjalanan karirnya di sepak bola. Yuk kita ulas bareng-bareng. Pemain 33 tahun asal Jerman ini sekarang kan udah memperkuat salah satu klub di Istanbul ya, yaitu Istanbul Başakşehir tuh. Nah, dia mengawali karirnya di Gelsenkirchen Bola Sporter, pasti pada tahu ya. Nah, selama perjalanan karirnya di sepak bola, dia juga pernah tuh memperkuat klub-klub raksasa seperti Arsenal dan Real Madrid. Nah, di situ dia banyak banget tuh selama perjalanan karirnya mencetak rekor-rekor hebat. Nah, apa aja sih emang rekor-rekor hebatnya? Yang pertama, rekor hebatnya itu adalah dia tercatat sebagai pemain yang pernah meraih top assist di 6 kompetisi berbeda. Wah, hebat banget ya bola supporter. Apa aja sih 6 kompetisi berbeda itu? Yang pertama itu ada Piala Dunia, ada Euro, ada Liga Champions, ada La Liga, ada Bundesliga, dan yang terakhir itu ada Liga Premier. Wah, keren banget ya bola supporter. Dengan kata lain, dia udah pernah tuh main di segala liga belahan dunia. Dia udah cicipin tuh satu-satu liga-liga, dia udah ngerasain. Keren banget ya bola supporter. Nah, nggak sampai di situ aja, dia di Piala Dunia FIFA 2010 jadi perbincangan dan perhatian internasional tuh bola supporter, sampai-sampai dia dinominasikan di Golden Ball Award. Selain itu, selagi dia memperkuat Arsenal waktu itu, dia tercatat sebagai raja assist tuh bola supporter. Nah, nggak sampai di situ lagi, selama dia memperkuat Real Madrid, dia tercatat sebagai pemain dengan assist terbanyak di Euro. Wah, keren banget ya. Nah, gongnya itu dia tercatat sebagai pemain termuda yang masuk 10 pemain terbaik di nominasi Ballon d'Or di 2012 di bola supporter. Keren banget ya Mesut Ozil. Nah, sekarang tapi dia udah memperkuat klub Istanbul ya bola supporter. Nah, mungkin dia udah mau menikmati masa tuanya tuh atau gimana. Nah, segitu dulu ya informasi yang bisa aku berikan. Semoga informasi yang aku berikan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau udah di like, di comment, di subscribe, jangan lupa tuh pencet tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan informasi dan video menarik lainnya dari kita. Oke, sekali lagi makasih udah nonton videonya. I'm signing out. See you in the next video. Bye-bye. Salam sehat ya bola supporter. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola supporter.